Wow. Untuk menanamkan fair play bagi pemain usia dini di tanah air, Indonesia Football Academy membina anak-anak sejak usia 4 tahun. IFA pun rutin menggelar klinik kepelatihan bersama para pemain nasional. Indonesian Football Academy kembali menggelar klinik pelatihan. Sejumlah pelatih yang merupakan pemain nasional jadi pembimbing. Minggu 24 Maret 2019, Christian Gonzalez, top skorer Liga Indonesia pada 4 musim berbeda, hadir melatih bersama Rafael Maitimo. Kehadiran pemain profesional merupakan cara IFA memotivasi siswa yang berlatih rutin pada tiap minggu petang di Ciputat, Tangerang Selatan. Dengan komando Direktur Teknik Bambang Nurdiansyah, IFA memakai kurikulum PSSI bernama Filanesia atau Filosofi Sepak Bola Indonesia. Mulai dari balita pada kelompok Bambini, kemudian kategori youth atau remaja, pemain akan mencapai level akademi saat umur 17 tahun. Tujuan utama kami adalah kami bercita-cita menciptakan pemain sepak bola masa depan yang baik. Kenapa? Talenta kita di Indonesia ini nggak habis. Tapi talenta atau bakat itu tidak cukup kalau tidak diasah, tidak dibenahi, tidak diarahkan dengan baik. FIFA mencoba itu. Kenapa pelatihnya saja di kita, itu ada Ali Edris, ada Alessandro Sano, itu lisensinya A, AFC. Artinya lisensinya tinggi. Nah, kita harapan kita dia bisa menularkan ilmu sepak bola yang benar. Selain kurikulum terbaik dan pelatih kualifikasi tertinggi di Asia, yakni AFC Pro, IFA menggunakan teknologi untuk mendukung pembinaan. Digital semakin growing kan. Kita juga menggabungkan football with technology di mana kita memiliki aplikasi untuk Indonesian Football Academy sendiri yang sudah rilis di Android Store yang bisa diakses untuk murid dan also parents untuk mereka mencek weekly progress mereka untuk apa yang mereka bisa tingkatkan, apa yang mereka bisa imbangi dengan yang lain. Reza Arianda dan rekannya Muhammad Indra Wahyudi menyatakan IFA segera melakukan seleksi pemain yang akan masuk program akademi. Berbasis dukungan teknologi dan pengalaman pelatih, Indonesian Football Academy yakin melahirkan pemain-pemain masa depan Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rahmat Sadli, TV One mengabarkan.